Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Atta Halilintar. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Atta Halilintar tuai kritik ketika persidangan kasus dengan naga suara dijadikan konten. Kasus hukum antara Gen Halilintar dengan label rekaman naga suara masih terus berlanjut. Sebelumnya, naga suara telah menggugat kedua orang tua Atta Halilintar atas kasus pelanggaran hak cipta. Lantas keluarga Gen Halilintar terlihat hadir dalam persidangan pada Senin 24 Februari. Atta sendiri terlihat hadir mendampingi keluarganya sekaligus sebagai saksi dalam kasus ini. Sebab Atta tidak ikut dalam video cover Lagi Cantik bersama Gen Halilintar. Selain itu, Atta juga terlihat membagikan potret keluarganya saat menghadiri persidangan. Lantas, baru-baru ini pemilik nama asli Muhammad Atta Mimi Halilintar itu berhasil menyita perhatian warganet lantaran postingan terbarunya di Instagram. Atta membagikan video saat ia dan keluarganya menghadiri persidangan. Hingga akhirnya diketahui bahwa video tersebut akan diupload untuk menjadi salah satu konten YouTube-nya. Cek YouTube aku sekarang, tulis Atta mengiringi video postingannya. Tak lupa ia juga menambahkan emoji berlambang hati di akhir tulisan captionnya. Hingga akhirnya postingan Atta ini menuai beragam respon dari netter. Para followers yang kebanyakan merupakan fans Atta meminta idolanya untuk segera mengunggah postingan tersebut. Namun sebagian lagi menyarankan agar masalah ini tidak dijadikan konten untuk YouTube-nya. Sementara itu, video tersebut rupanya sudah diupload oleh Atta pada Selasa 25 Februari.